Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Lembaga pengarah DNB akan bermesyuarat Selasa depan untuk meneliti laporan kajian daya maju mengenai perjanjian penjualan saham SSA 5G. Menteri Digital Gobind Singh Dio memberitahu sebarang pengesyuaran mengenai hala tuju rangkaian 5G kedua akan diusulkan selepas mesyuarat tersebut. Tambah beliau, keseluruhan proses telah dilakukan dan kini pihak lembaga pengarah akan mengkaji laporan yang dikemukakan. Perjanjian tersebut disebut beberapa perkara perlu dilaksanakan. Satu daripadanya adalah kita perlu mengadakan satu due diligence proses. Selepas due diligence itu is completed, ianya lengkap, ianya akan dikemukakan kepada pengarah-pengarah syarikat yang perlu dilantik. Dan pengarah-pengarah syarikat telah pun dilantik minggu lalu. Kesedaran berhubung inisiatif skim keselamatan sosial Suri Rumah masih rendah, susulan itu Perkeso akan mengadakan 7 sesi jelajah di seluruh negara bermula Mei hingga Julai bagi memastikan kesedaran dan pemahaman menyeluruh terhadap inisiatif berkenaan. Hanya 253,794 wanita mendaftar setakat bulan lalu. Pada sesi jeraya wara ini dijangka akan meningkatkan keterjaminan perlindungan sosial yang lebih komprehensif melalui perlindungan SKSSR khusus untuk pekerja wanita serta isteri pekerja dengan pengecualian cukai bagi kategori wanita B40 atau M40. Gaji penjawat awam negeri Selangor akan dinaikkan selaras pengumuman kenaikan gaji oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelarasan gaji yang membabitkan 21,736 kaki tangan awam negeri itu akan dilaksanakan setelah kerajaan negeri mendapat pekeliling kenaikan gaji penjawat awam daripada kerajaan persekutuan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syarif kata perincian berhubung pelarasan kenaikan gaji penjawat awam negeri dijangka dilaksanakan pada Belanjawan Negeri 2025. Mengulas lanjut, beliau berkata kenaikan gaji di peringkat negeri Selangor harus menjadi pedoman serta dorongan kepada seluruh penjawat awam dengan produktiviti kerja wajar diperkukuh. Peniaga dinasihat tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan sekiranya keputusan dasar kerajaan untuk menaikkan gaji penjawat awam diluluskan di Parlimen. Penganalisis ekonomi Dato' Dr. Madeline Burma berpendapat tindakan menaikkan harga barang itu akan mewujudkan kitaran ekonomi yang tidak sihat. Peniaga ini mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan berlebihan, ya, kenaikan disebabkan oleh kenaikan gaji. Jadi itu penting, ya, kenaikan gaji perlu dilihat dengan melihat juga kenaikan dalam kos sara hidup dan juga kadar inflasi. Tindakan sebuah kedai sebaneka di Putrajaya yang disyaki menjual produk makanan tertera perkataan No Palm Oil NPO pada plastik pembungkusan produk itu menerima padah apabila diserbu KPDN. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata serbuan yang bermula 11.45 pagi itu berdasarkan aduan awam yang diterima KPDN. Hasil pemeriksaan pasukan serbuan telah menemukan produk aiskrim pelbagai perisa yang mempunyai pernyataan NPO. Kesemua produk aiskrim terbabit telah disita untuk siasatan lanjut dengan nilai rampasan berjumlah RM897.60. Kes itu disiasat di bawah peraturan-peraturan perihal dagangan, larangan penggunaan penyataan, ungkapan atau petunjuk, keluaran kelapa sawit dan barang-barang minyak sawit 2022. Ibu bapa yang mempunyai anak belajar di Jordan diingatkan agar tidak bimbang. Timbalan Menteri Luar Dato' Muhammad Al-Amin berkata, situasi di negara itu masih selamat dan terkawal. Walau bagaimanapun, Kementerian Luar Negeri Wisma Putra akan terus memantau keadaan ini dari masa ke semasa dan belum sampai tahap untuk kita membawa mereka balik. Tapi kita akan update kemas kini apa juga perkembangan yang ada mengenai krisis yang berlaku di Timur Tengah itu. Dato' Al-Amin berkata demikian kepada media semasa menghadiri Majlis Rumah Terbuka Raya Aidilfitri di Keningau.
Pihak sekolah disaran mengurangkan kegiatan dan aktiviti luar berikutan fenomena cuaca panas melanda negara ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, ia merupakan langkah pencegahan terbaik bagi mengurangkan pendedahan kepada risiko cuaca panas. Ketua Pengarah Kesihatan. Ini kalau 3 hari berturut-turut ya, cuaca kekal 35 begitu, saya sangat menganjurkan dan menggesa supaya guru besar dan KPM mengambil tindakan supaya tidak mengizinkan pelajar-pelajar membuat aktiviti di luar. Itu sangat mustahil sebagai preventif ya, dan kita tidak mahu apa-apa untoward satu situasi yang telah disaksikan dahulu ya. Jadi ini adalah mustahab untuk saya tekankan. Otherwise, selainnya kita kekal dengan SOP yang sama. Ya. Saudara, bagi meninjau laporan cuaca semasa seluruh negara, kita bersama pegawai Met Malaysia, Rashdam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh itu, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di sekitar semenanjung Malaysia, termasuklah di kebanyakan bahagian di Sabah serta di bahagian pedalaman dan selatan Sarawak. Keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat, melibatkan hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di sekitar Terengganu, Selangor dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat masih lagi berlaku melibatkan hampir kesemua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan berangsur pulih menjelang awal malam nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada dan dapatkan informasi cuaca yang terkini dari semasa ke semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. We'll be right back.
Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.daic.gov.my. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Berbaki lebih kurang seminggu lagi tempoh berkempen pilihan raya kecil PRKN06 Kuala Kubu Baru, calon Pakatan Harapan Pang Sok Tau terus komited berjat usaha menyantuni masyarakat setempat. Beliau pada masa sama menyambut baik sokongan dan dorongan jentera parti komponen Kerajaan Perpaduan sepanjang kempen berlangsung. Saya rasa itu adalah sangat memberangsangkan dan juga menggalakkan dengan sokongan-sokongan yang ditunjuk, komitmen yang ditunjukkan oleh parti komponen Kerajaan Perpaduan. Dan saya rasa kita tengah build up momentum semakin baik, semakin hari, dan saya rasa kita kena ambil peluang 8 hari yang tinggal untuk berkempen bersungguh-sungguh. Terdahulu, Pang meluangkan masa seawal pagi melakukan aktiviti senaman bersama kanak-kanak di sebuah tadika di Batang Kali. Polis Diraja Malaysia akan memastikan keselamatan rakyat yang keluar mengundi pada pilihan raya kecil N06 Kuala Kubu Baru nanti berada pada tahap terbaik. Jaminan itu disuarakan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan pasukan polis bahawa keselamatan orang ramai termasuk di kawasan Kuala Kubu Baru ini adalah terjamin. Orang ramai termasuk pengundi tidak perlu gundah gulana atau bimbang untuk keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Pasukan polis sudah menjalankan tugas dan melakukan persiapan dalam aspek jaminan terhadap keamanan dan ketenteraman awam. Kita mahu proses pengundian ini berlangsung dengan baik. Kita mahu pengundi bebas tanpa sebarang urusan ugutan atau bimbangkan tentang keselamatan diri. Terdahulu, beliau hadir pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Maktab Polis Diraja Malaysia Kuala Kubu Baru. Memberi perlindungan dan pemulihan kepada OKU bermasalah pembelajaran yang terbiar. Itu antara objektif penubuhan Taman Sinar Harapan. Salah satu daripadanya terdapat di Kuala Kubu Baru. Butirannya bersama Siti Farah Nadia Fazlun. Sebaik melangkah masuk, hati tersentuh melihat penghuninya yang terdampar di katil kerana tidak mampu bergerak. Hanya renungan mata yang seakan memberitahu betapa mereka juga mahu menjalani hidup normal seperti mereka yang berada di luar sana. Kemudahan yang dibina di atas tanah seluas 13.5 ekar ini menjadi payung teduh buat 196 penghuni istimewa ini dalam meneruskan kehidupan yang jauh berbeza daripada kita. Ia menempatkan pelbagai latar belakang terdiri daripada mereka yang mengalami gangguan sistem saraf iaitu autisma, sindrom Down, mental, palsi cerebrum, masalah hiperaktif, kekurangan tumpuan, ADHD dan masalah pembelajaran. Difahamkan hampir 70% penghuni di sini tidak mempunyai ibu bapa. Menurut Pengetua Taman Sinar Harapan Kamsiah Hussein, anak-anak istimewa yang ditempatkan di sini akan diberikan penjagaan, perlindungan dan pemulihan yang sewajarnya. Okey, umur yang paling muda dekat sini 15 tahun lebihlah dan yang paling tuanya umur 79 tahun. Dan diorang akan dapat kelulusan daripada ibu pejabat Putrajaya dan kami hanya menerima sahaja. Okay. Kat sini
ialah kategori terencat akal lah, ataupun sekarang dalam kad masalah pembelajaran. Walau bagaimanapun ada juga kes-kes kita yang terdiri pada skizofrenia dan juga masalah fizikal. Atas rasa tanggungjawab, Pertubuhan 99 Kebajikan Insan Selangor terpanggil untuk menyantuni anak-anak istimewa ini dengan menghulurkan sumbangan seperti lampin pakai buang dan susu. Dalam menggarap tanggungjawab mentadbir amanah yang berat dalam menguruskan anak istimewa ini, hanya yang tabah mampu memikul dugaan dari sang pencipta. Tanggungjawab yang digalas oleh pengasuh di pusat kebajikan ini dalam menjaga mereka sememangnya memperlihatkan keikhlasan mereka dalam memberikan satu sinar kehidupan baru buat insan-insan istimewa ini. Siti Farah Nadia Fazlun, Berita RTM. Untuk perkembangan dari Sabah petang ini, kita bersama Redwin Robin. Antara fokus, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah komited dalam usaha rancakkan semula industri pelancongan negeri. Teruskan suaran. Baik, terima kasih Sahih. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS Sabah komited dalam usaha merancakkan semula industri pelancongan negeri kepada momentum seperti sebelum era COVID-19. Menterinya Datuk Christina Liu bagaimanapun berkata usaha tersebut memerlukan kerjasama padu daripada semua pemain industri pelancongan selain pihak berkaitan dengan industri berkenaan. Menurut Datuk Christina, Sabah yang kaya dengan hazanah alam sekitar dan kepelbagaian biodiversiti bertaraf antarabangsa merupakan potensi besar tarikan utama kemasukan lebih ramai pelancong dalam dan luar negara. Beliau berucap demikian dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri KEPKAS 2024 di Kota Kinabalu. Tambahnya, Sabah menyasarkan 2.8 hingga 3 juta kemasukan pelancong tahun ini. Justru usaha berterusan terus digembleng sebagai persediaan tahun melawat Malaysia 2026. Beliau optimis kesungguhan dan komitmen semua pihak dapat merealisasikan usaha tersebut sekaligus memberi impak pembangunan dan kemajuan negeri selaras dengan hala tuju Sabah Maju Jaya. Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB dalam proses menyiapkan 175 unit rumah mesra rakyat RMR di Sabah tahun ini. Daripada jumlah itu, 50 unit rumah masing-masing dibina di Kemabung Tenom, Merotai Tawau dan daerah kecil Sukau, manakala 25 unit lagi di Beluran. Pengerusi LPPB Datuk Mas Yung Banah berkata RMR mendapat permintaan yang tinggi dan pihaknya berusaha memenuhi permintaan tersebut berdasarkan peruntukan yang disalurkan kerajaan. Sehingga kini LPPB menerima sehingga 50,000 permohonan secara dalam talian. Ini kita sudah panjangkan kepada kerajaan supaya ada usaha yang lebih dan kita berdoalah supaya kerajaan negeri mempunyai kewangan yang cukup, ekonomi yang baik. Ikuran daripada keadaan politik yang kita rasa semakin stabil, pelabur sudah datang, ekonomi sudah baik,
dan apabila ini berlaku dan kemungkinan besar ada tambahan-tambahan peruntukan untuk kepentingan masyarakat. Dato' Masiong ditemui pemberita sempena Majlis Mesra Aidilfitri 2024 bersama kira-kira 80 pengamal media tempatan dan nasional di Kota Kinabalu. Susulan pengumuman kenaikan kadar gaji penjawat awam Rabu lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menasihatkan sektor swasta untuk mengikut langkah yang sama bagi memperkasa kesejahteraan pekerja mereka. Nasihat itu ditumpukan kepada sektor swasta yang telah mendapat banyak faedah daripada insentif kerajaan terhadap kebajikan pekerja. Pekerja swasta yang ditemui menyifatkan langkah kerajaan itu bertepatan dan wajar diperluaskan dalam kalangan mereka. Ya, saya setuju. Dan kerana keadaan ekonomi kita semakin langka, semakin meningkat, inflasi juga. Jadi memang patutlah untuk kita mengambil, menyambut cabaran untuk sama-sama meningkatkan kualiti hidup dengan meningkatkan gaji kepada pekerja kita. Sudah tentu itu saranan yang baik bagi swasta. Apabila dari segi selarasnya, sudah tentu pekerja-pekerja swasta pun memberi semangat yang baru untuk memberi peningkatan ekonomi sekarang ini. Sudah tentu pekerja swasta pun mau merasakan dari segi gaji peningkatan 30% pada swasta. So I really think that in itself by increasing the cost, the wages without, we need to be thinking about both ways. Yes, our cost, our value and our wages, if it goes up, it must be coupled with reducing our cost of living. Juru nikah diingatkan agar sentiasa berintegriti semasa menjalankan tugas. Ia bagi mengelak berlakunya kes-kes nikah yang tidak mematuhi prosedur dan undang-undang seterusnya tidak berdaftar di negeri ini. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Jumain Abdul Ghani berkata, menikahkan pasangan tanpa kuasa serta kebenaran berkahwin daripada pendaftar atau mahkamah juga merupakan kesalahan jenayah syariah. Kita juga tekankan supaya juru nikah yang dilantik ini tidak mudah menikahkan pasangan tanpa prosedur yang betul, tanpa dokumen yang cukup dan sebagainya. Nah, karena itu akhirnya akan memberi masalah kepada pasangan dan juga memberi masalah kepada juru nikah di kemudian hari. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar pemantapan jati diri juru nikah bahagian Tawau 2024 anjuran bahagian pentadbiran syariah Jahins di Tawau. Jumain turut mengingatkan pemohon pernikahan agar mendapat kebenaran berkahwin daripada pendaftar perkahwinan, penceraian dan rujuk di pejabat Jahins terdekat. Ini kerana pasangan yang berkahwin tanpa kebenaran boleh didakwa atas kesalahan jenayah syariah termasuklah juru nikah, saksi dan wali terlibat di bawah Seksyen 39 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sabah 2004. Sektor perniagaan di daerah Papar yang terletak kira-kira 40 km dari ibu negeri dilihat semakin rancak membangun. Ia terbukti dengan kemunculan beberapa pusat komersial yang bukan sahaja mampu mewujudkan peluang pekerjaan, malah membuka peluang ekonomi kepada masyarakat setempat. Pengarah Urusan Syarikat WSG Datuk Susan Wong Siu Guen berkata, kedudukan strategik daerah Papar sebagai laluan utama kemasukan ke Kota Kinabalu antara faktor utama dan potensi tinggi perkembangan ekonomi di daerah berkenaan. All the job opportunity are very good here and people will stay here. They will stay here, the terrace house and also the apartment. That's why I'm going to launch the condo, lifestyle condominium, 656 unit. I'm sure that the occupation will be good with all this entertainment, all this commercial center. Kita juga akan menawarkan prospek latihan dari segi membuat filem, short film. Kita melihat macam talent-talent Sabah ni luas. Dia mampu buat cameraman, script writing tapi tidak diberikan latihan dan tidak ada peluang untuk tayangan. Sebab itu, apabila kita bina Ten Star ni, kita sebenarnya memberi ruang kepada pengkarya-pengkarya tempatan Sabah untuk menerbitkan filem dan menayangkan filem.
Mereka ditemui media selepas acara perasmian pembukaan pawagam komuniti Ten Star di Benoni Papar. Perasmian disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin. Pawagam yang dibangunkan syarikat WSG ini adalah yang kelima dibuka selepas masing-masing dua di Tawau dan Sandakan. Sebuah lagi akan dibuka di Kota Marudu akan datang. Sebuah syarikat dari Semenanjung, MCW Inovasi Senen Berhad, berhasrat menjalin kerjasama dengan kerajaan negeri dalam projek pembangunan beberapa sektor di Sabah. Ini termasuklah sektor berkaitan industri padi, penjanaan kuasa elektrik dan juga bekalan air. Menyatakan hasrat untuk membantu kerajaan negeri Sabah membangunkan sektor-sektor yang berkaitan dengan industri padi, janda kuasa elektrik dan juga bekalan air. Kemudian pembangunan dari keseluruhannya dari sudut infra dan perumahan untuk kakitangan awam dan juga mereka yang memerlukan bantuan. Datuk Suhaib berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan terhadap Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahirudin di Istana Seri Kota Kinabalu. Menurutnya, perkara itu akan dibincangkan secara terperinci bersama Kerajaan Negeri dan Persekutuan dalam masa terdekat. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Silakan saya. Baik, Soran. Terima kasih, Soran. Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang. Skim pinjaman perumahan rumah panjang beri manfaat kepada lebih 16,000 keluarga di Sarawak. Itu antara perkongsian petang ini. Langsung saja bersama Buma Wendy Kuching. Silakan, Buma. Baik, Sahi. Terima kasih. Kerajaan Persekutuan sejak 2007 sehingga tahun lepas telah meluluskan sejumlah 209.42 juta ringgit bagi skim pinjaman perumahan rumah panjang untuk golongan berpendapatan rendah di negeri ini. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuih Hian dalam perkongsian di Facebook berkata dana tersebut telah memberi manfaat kepada 9,436 keluarga dari 416 rumah panjang seluruh negeri. Sementara itu, Kerajaan Sarawak pula sejak 2020 sehingga 2023 telah meluluskan 202.34 juta ringgit bagi tujuan sama dan memberi manfaat kepada 6,318 keluarga dari 292 rumah panjang. Tahun ini sebanyak 50 juta ringgit diluluskan Kerajaan Sarawak bagi skim berkenaan yang akan memberi manfaat kepada 1,182 keluarga dari 55 buah rumah panjang. Dato' Amar Dr. Sim sebelum itu telah menghadiri mesyuarat jawatan kuasa kelulusan permohonan skim pinjaman perumahan rumah panjang untuk golongan berpendapatan rendah bilangan 1-2024 di Kuching. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB tahun lepas mencatatkan keuntungan selepas cukai sebanyak 125.06 juta ringgit BPHB dalam satu kenyataan yang dikeluarkan selepas Mesyuarat Agung Tahunan ke-28 di Putrajaya berkata pengurusan dan operasi yang berkesan telah membawa kepada peningkatan hasil sebanyak 821.64 juta ringgit pada 2023 berbanding 819.79 juta ringgit pada 2022. Pengendalian kargo pula mencecah 48.77 juta ton metrik serta jumlah panggilan kapal pada 2023 berjumlah 7,708 berbanding 7,505 pada 2022 melepasi sasaran sebanyak 102%. Setiausaha Kerajaan Sarawak selaku pengerusi BPHB, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menzahirkan rasa bangga dengan pencapaian tersebut. Menurut beliau, walaupun berdepan pelbagai cabaran, BPHB telah menunjukkan daya tahan, kebolehsuaian dan komitmen terhadap kecemerlangan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BPHB, Rosan Abdul Ghani berkata, Pelabuhan Bintulu bersiap sedia untuk menyokong pembangunan ekonomi Sarawak sebagai pelabuhan laut dalam utama di negeri ini.
ini. Ujarnya BPHB bersedia dengan strategi serampang tiga mata untuk mempertingkatkan perniagaan pelabuhan teras, menerokai perniagaan luar pelabuhan dan beralih ke ruang karbon rendah dan tenaga bersih. Pelabuhan Bintulu bukan sahaja terus memainkan peranan pentingnya sebagai pintu masuk ekspor utama bagi industri minyak dan gas, bahkan bersedia untuk menjadi hub bagi sumber baju jisim, petrokimia dan tenaga hijau selaras dengan agenda tenaga bersih Sarawak. Pusat Pengembangan Al-Quran Darul Hana, sebuah pusat untuk menyebar luas tentang Al-Quran di Sarawak, bakal beroperasi pada Januari tahun depan. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnutah berkata, kerajaan negeri secara prinsip telah bersetuju untuk mewujudkan pusat tersebut dan tapak lokasi juga telah dikenal pasti. Jelas beliau, sehingga bangunan baharu siap, pusat pengembangan Al-Quran tersebut akan beroperasi secara sementara di bangunan lama Baitul Mal di Jalan Haji Taha Kuching. Proses mengubah suai bangunan Baitul Mal lama kini sedang dilakukan dan mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Unit pengembangan Al-Quran sedia ada di bawah Jabatan Agama Islam akan ditempatkan di pusat tersebut untuk menerajui pengoperasiannya yang akan berfungsi sebagai pusat latihan, pengajaran, pengajian, pembelajaran dan penterjemahan Al-Quran. Pusat pengembangan Al-Quran Darul Hana juga akan dihubungkan dengan pusat pengembangan Al-Quran lain di seluruh dunia bagi mengembangkan sumber manusia Sarawak selain mempromosi kewujudan pusat tersebut secara global. Datuk Misnu mendedahkan demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat rombongan wakil Sarawak ke Majlis Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 1445 Hijrah 2024 di Kuching. Institut Pendidikan Islam Persendirian IPIP perlu memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak sebelum ia boleh beroperasi. Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Mu'al Su'aud berkata, 73 buah IPIP telah ditubuhkan di Sarawak dengan 5 daripadanya telah memenuhi keperluan pendaftaran. Jelasnya, langkah itu bagi memastikan keselamatan serta kelancaran operasi IPIP terbabit. Salah satu telah memenuhi keperluan pendaftaran termasuk Madrasah Al-Quran Waluhatul Arabiyah Makwa yang pertama di Sarike dan dilengkapi dengan kemudahan asrama. Kita mengendaki supaya institut pendidikan ini, swasta ini akan dapat mengikuti silibus-silibus yang telah ditentukan oleh Majlis Islam Sarawak untuk memastikan para pelajar ini yang lahir daripada sekolah ini akan menjadi orang yang menjadi tenaga pekerja terutama dalam bidang agama ini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Kesyukuran Aidilfitri IPIP seterusnya merasmikan Makwa di Sarike. Rabtai penuh Majlis Istiadat Pembukaan Mesyuarat Pertama Penggal Ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-19 di Bangunan DUN di Kuching berjalan lancar. Hadir menyaksikan rabtai tersebut, Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asbia Awang Nasar dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Hee Chang Kee. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dijadual menyempurnakan istiadat pembukaan persidangan DUN pukul 9 pagi Isnin depan. Rabtai yang berlangsung pagi tadi meliputi segala acara seperti pembarisan hormat dari 102 anggota dan 3 pegawai Batalion ke-11 Pasukan Gerakan Am PGA dan 40 anggota pancaragan polis Diraja Malaysia PDRM. Persidangan DUN Sarawak kali ini akan berlangsung selama 8 hari mulai 6 hingga 15 Mei dengan 3 rang undang-undang akan dibentangkan iaitu berkaitan perhutanan, pelabuhan dan perbekalan. Jabatan Imigresen Negeri Sarawak pada Selasa dan Rabu lepas telah menjalankan beberapa operasi terhadap majikan dan warga asing yang tidak mematuhi undang-undang di negara ini. Di Bintulu, 45 individu ditahan menerusi operasi yang dijalankan di 10 lokasi di sekitar daerah Tatau dan daerah Bintulu Rabu lalu. Tumpuan operasi termasuk rumah pekerja ladang, rumah kebun, beberapa buah kilang, premis-premis makanan dan pusat refleksologi. Kesemua yang ditahan merupakan warga negara Indonesia terdiri daripada 31 lelaki, 9 wanita dan 5 kanak-kanak.
Mereka didapati melakukan pelbagai kesalahan seperti tinggal lebih masa dan tidak mempunyai pas yang sah untuk tinggal di negara ini. Sementara itu, 28 individu turut ditahan menerusi operasi yang dijalankan di Kuching dan Kota Semarahan Selasa lalu kerana tinggal lebih masa dan bekerja tanpa pas yang sah. Pada hari yang sama, 7 warga Indonesia ditahan menerusi Ops Mahir yang dijalankan ke atas sebuah tapak pembinaan di Kapit. Individu berkenaan disyaki tinggal melebihi tempoh masa atau permit yang dibenarkan. Kesemua kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959, Palang 63. Baik, saudara. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk perkongsian berita selanjutnya. Sahi, silakan. Terima kasih, Ibu Ma. Beli dahulu, bayar kemudian secara dalam talian sudah menjadi salah satu gaya hidup masyarakat kini. Namun, apakah hukumnya dalam Islam? Perinciannya langsung bersama Nur Haili Isati dari Kompleks Islam Putrajaya. Ya Sahih, istilah fiqah kaedah beli sekarang bayar kemudian disebut sebagai al-bayak bithaman ajil yang bermaksud aktiviti jual beli yang dilakukan dengan bayaran tertangguh. Bersandarkan hadis Nabi yang pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi dengan pembayaran bertangguh dan mencagarkan baju besi baginda sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah harus dan boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Bagaimanapun, Mufti Wilayah Persekutuan Sahibu Samaha Datuk Dr. Luqman Haji Abdullah menasihatkan umat Islam berhati-hati dan memperhalusi terma dan syarat pembelian terlebih dahulu bagi mengelakkan berlakunya riba. Semuanya yang menjadi isu dalam jual beli secara tertangguh ialah kalau ia melibatkan ada gantian ataupun ada penalti kepada bayaran lewat. Maka itu tidak dibenarkan. Macam contoh, seorang itu membuat komitmen untuk sesuatu bayaran selepas berlaku jual beli, tetapi bayaran itu dilewatkan atas sebab-sebab yang tertentu. Kemudian pihak penjual mengenakan penalti kepada kelewatan itu. Maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Umat Islam juga harus bijak dan berhati-hati serta membeli mengikut keperluan dan kemampuan masing-masing bagi mengelakkan berlakunya hutang dan pembaziran. Jaga adab dan kelakuan serta elak daripada melakukan perkara yang dilarang agama ketika menziarahi tanah perkuburan. Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Nur Azamir Alias berkata, masyarakat sememangnya digalakkan dan diharuskan menziarahi kubur kerana ia mengingatkan kepada kematian. Namun perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan Islam bagi mengelak tercetusnya fitnah. Antara adabnya, kalau kita pergi itu sebaik-baiknya pakaian kita pergi itu pastikan ianya pakaian yang menutup aurat dan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian itu jangan kita membuat satu perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jangan nak makan minum pula, tak boleh. Kan tak sesuai tempat itu. Orang sekarang ni luar biasa, dia punya keunikan, kepelikannya tu. Kan buat konten lah, bukan di situ tempat dia. Tegasnya, umat Islam perlu mengelak daripada mempermainkan syariat menziarahi kubur dan lebih menghayati hikmah di sebalik amalan tersebut. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bersama gabungan masjid dan surau jemaat di sekitar wilayah persekutuan akan menganjurkan Majlis Ramah Mesra Masjid dan Surau Jemaat di Dataran Merdeka. Majlis yang akan berlangsung esok akan menyajikan pelbagai jenis juadah secara percuma tanpa mengira latar belakang masyarakat. Untuk maklumat lanjut, terus sahaja ke Dataran Merdeka bersama wartawan JAKIM Amin Fauzi. Silakan Amin.
Ya, Jawi saban tahun tidak pernah lupa untuk menganjurkan majlis ramah mesra Aidilfitri bersama masjid dan surau Jumaat di sekitar wilayah persekutuan di dataran mereka. Dan pada tahun ini seperti yang kita boleh lihat, persediaan sedang berlangsung dan kemah-kemah telah didirikan dan ketika ini para petugas sedang menyiapkan gerai yang saya anggarkan sekitar 160 gerai dengan pelbagai menu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang program pada esok hari, bersama saya kini Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Haji Ismail. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat walafiat. Penat berlari, ya, Datuk? Penat berlari sebab sepanjang datang mereka ni penuh dengan kemah dan juga makitan. Panjang. Yang lupa datang esok. Okey, baik, Datuk. Orang kata sempena, orang kata apa, program yang saban tahun dianjurkan oleh Jawi. Mungkin saya nak tanya sedikit tentang kelainan pada esok hari dan juga persiapan yang sedang berlangsung pada hari ini. Banyak kelainan. Yang pertama, jumlah kemah. Saya sebut tadi ada 160 penggerai ataupun booths. Yang kedua, penyertaan bertambah 20 lebih menjadi 130 masjid dan juga surau Jumaat yang menyertai. Dan yang ketiga, ada persembahan muzik tradisional. Yang keempat, pelbagai menu utama ialah kambing golek, ada 108 ekor. Sebab inilah majlis ramah mesra, majlis dan surau Jumaat Jawi kali ini memang berbeza. Jangan lupa datang esok. Okey, baik. Orang kata, Datuk, bila buat di dataran mereka ini, yang menjadi satu masalah adalah kesesakan jalan raya. Dan juga orang kata apa, mungkin Jawi ada sediakan tak kemudahan, terutama parking dan juga kemudahan kepada orang ramai senang untuk datang ke sini? Okey, parking kita telah pun bincang. Yang pertamanya ialah parking di Masjid Negara, di mana kita ada sediakan di Masjid Negara dan Kompleks Besar Islam. Mereka boleh menggunakan perkhidmatan rakan strategi MyCar dengan diskaun RM2. Dan yang kedua ialah di bawah dataran Merdeka ni. Dan yang ketiga, menggunakan kenderaan awam melalui bahkan berhenti turun di stesen Masjid Jamek ataupun apa sahaja, sebab saya yakin bahawa banyak kemudahan parking di sini. Sebab apa? Yang paling penting, kami cukup bersedia untuk menyambut kehadiran lebih kurang 30,000. Sekarang persiapan kemah dah 80% siap. Okey, baik. Kepada orang ramai, jadi jangan lupa datang ke Dataran Merdeka bersama keluarga bermula pada jam 10 pagi sehingga 12 tengah hari. Dan rancang perjalanan anda, semoga selamat sampai, sentiasa amal sikap bertolak ansur dan harmoni. Yang pasti, Aidilfitri dirasai bersama. Untuk itu, saya Amin Fauzi, lintas langsung dari Dataran Merdeka, kembali ke rakan sukas di Komplek Islam Putrajaya. Silakan. Berita itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Assalamualaikum. Terima kasih, Haili. Kes jenayah komersial sejak Januari hingga April lalu mencatatkan penurunan 8.2% kepada 10,106 kes berbanding 10,931 kes tempoh sama tahun lepas. Walau bagaimanapun, nilai kerugian yang direkodkan meningkat 62%, iaitu sebanyak RM866 juta. Pengarah JSJK Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata jumlah kes dalam tempoh tahun ini bersamaan purata sebanyak 85 kes sehari. Masa dalam kita nak memantapkan kita punya penstrukturan. Dari aspek pertuduhan, sejumlah 4,880 kertas siasatan telah berjaya dituduh di mahkamah sepanjang tempoh 1 Januari sehingga 28 April 2024. Jumlah ini adalah bersamaan dengan 48% daripada jumlah kertas siasatan yang dibuka pada tahun 2024. Peratusan pertuduhan ini juga lebih baik berbanding dengan tempoh yang sama tahun 2023 yang mencatatkan jumlah sebanyak 4,598 pertuduhan atau bersamaan dengan 42%. Dalam hal itu, beliau turut menyarankan orang ramai menyemak portal Semak Mula. Masyarakat yang tidak tahu mengenai portal Semak Mula. Ini pun kalau saya pergi ke ceramah-ceramah dan sebagainya, barulah orang tahu berkenaan dengan itu. Portal Semak Mule merupakan kemudahan yang telah dibangunkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, JSJK, bertujuan untuk membolehkan masyarakat
membuat semakan nombor akaun bank individu dan syarikat yang telah dilaporkan terlibat dengan aktiviti penipuan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Muhammad Fauzi Muhammad Isa mengucapkan selamat menyambut Hari Kebebasan Media Sedunia kepada pengamal media seluruh negara. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada pengamal media kerana menjadi tonggak utama menyampaikan maklumat kepada rakyat, terutamanya dalam menyiarkan informasi terkini dan sahih kepada masyarakat. Hari Kebebasan Media Sedunia disambut pada 3 Mei setiap tahun. Ia bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kebebasan akhbar selain mendukung hak kebebasan bersuara selaras dengan konsep Malaysia Madani. Jumlah kes demam denggi dilaporkan menurun kepada 2,237 kes pada Minggu Epidemiologi ke-17 ME17. Bermula dari 21 April hingga 27 April lepas berbanding 2,321 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan kata tiada kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan pada MI17. Kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan adalah 52,887 kes berbanding 36,977 bagi tempoh sama tahun lepas. Dalam tempoh itu juga, 39 kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan berbanding 22 kematian dalam tempoh yang sama tahun lepas. Manakala bilangan lokaliti hotspot yang dilaporkan pada MI17 adalah 63 lokaliti berbanding 80 pada minggu sebelumnya. 51 lokaliti dilaporkan di Selangor, 4 lagi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 di Pulau Pinang, 2 lokaliti masing-masing di Perak serta Kedah dan 1 di Sarawak. Belia perlu lebih melengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran untuk mengharungi era globalisasi memandangkan waktu kerja anjal telah mula diamalkan di seluruh dunia. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong berkata, waktu kerja anjal telah termaktub dalam Seksyen 60P dan 60Q Akta Kerja 1955 dalam kurungan pindaan 2022. Menerusi seksyen itu, pekerja berhak meminta daripada majikan pengaturan kerja fleksibel untuk mengubah waktu bekerja, hari bekerja atau perubahan tempat bekerja tertakluk kepada bahagian 12 atau apa-apa yang terkandung dalam kontrak perkhidmatan. Justru katanya majikan juga tidak terhad dengan pekerja yang bekerja dari rumah dan boleh merekrut mana-mana pekerja asing di mana gajinya lebih murah dan tidak perlu hadir ke pejabat secara fizikal. Katanya lagi, Kementerian Sumber Manusia dengan penjenamaan dan iltizam baru 3K iaitu kebajikan, kemahiran, keberhasilan pekerja mengambil kira perspektif belia yang berbeza. Ini apabila gaji yang diterima bukan lagi tarikan utama tetapi fleksibiliti dalam bekerja menjadi salah satu kriteria utama dalam pemilihan pekerjaan. Persiapan bagi Majlis Sambutan Aidilfitri Madani 2024 peringkat negeri Kedah yang berlangsung di Tasik Darul Aman, Jitra malam esok berjalan lancar. Terus sahaja bersama Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Silakan Hana. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Segala persiapan dipastikan siap semuanya sebelum menjelang perasmian kira-kira 8:30 malam esok. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai persiapan yang sedang dilakukan, saya kini bersama Ketua Division Pembangunan Hartanah BDB, Encik Zawawi Wahab. Baik, Encik, Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, boleh Tuan kongsikan apa yang sedang berlaku menjelang persiapan untuk Majlis Sambutan Aidilfitri Madani di negeri Kedah ini? Okey, alhamdulillah. Pertama sekali, saya mewakili pengarah eksekutif Bina Rahman Berhad, Yang Mulia Raja Syahrul Haji Osman, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia kerana telah memilih Darman Park sebagai lokasi untuk sambutan Hari Raya Madani 2024 pada tahun ini peringkat negeri Kedah. Jadi untuk persiapan, pihak kami melalui anak syarikat BDB Leisure telah memulakan persiapan pada 25 April lagi dan sehingga kini persiapan berjalan lancar dan diharap besok program akan berjalan dengan sempurna. Untuk makluman BDB Leisure yang mengoperasikan kawasan ini,
menawarkan pelbagai kemudahan lah, termasuknya dewan seberguna, kita ada juga The Ten, kita ada BDB Hall di depan kita ni, dan juga kawasan lapang yang sesuai untuk kita jadikan pelbagai aktiviti sukan dan sebagainya. Jadi saya mengalukan agensi kerajaan, swasta dan orang ramai untuk apa bersama-sama dalam menggunakan tapak ni. Itu saja. Terima kasih tuan. Baik, jadi bagi anda yang berada berdekatan dan berkesempatan untuk bersama, datanglah beramai-ramai bagi memeriahkan majlis sambutan Aidilfitri Madani di negeri Kedah ini besok bermula pukul 7 hingga 10.30 malam. Setakat ini saja perkongsian saya dapat saya berikan. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Nurul. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kedah menyeru seluruh rakyat beri sokongan kepada Majlis Sambutan Aidilfitri Madani peringkat negeri Kedah yang akan berlangsung di Tasik Darul Aman Jitra malam esok. Jadi saya ambil peluang ini untuk menyerulah kepada seluruh penduduk di negeri Kedah, khususnya bagi mereka yang berada di Alostak, di Kubang Pasu, di Jerlon, di Pokok Sena, di Kuala Kedah ni, Padang Terap, ya, boleh ramai-ramai untuk kita merayakan Aidilfitri Madani bersama-sama dengan tetamu kita yang akan hadir pada malam itu adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Jadi saya fikir ruang dan peluang yang ada ini, harap ramai-ramailah kita datang. Bermula sebagai pusat pengembangan dakwah dan pendidikan, Murtada Dakwah Center atau MADAT turut dilengkapi beberapa kemudahan rekreasi yang menarik kunjungan masyarakat setempat. Antaranya hab sukan berkuda dan memanah yang disediakan secara percuma. Ikuti laporan Nur Hidayah Anwar. Selain pembinaan masjid, kawasan seluas 13 ekar merangkumi sebuah kompleks dilengkapi kemudahan terkini diwakafkan kepada penduduk setempat. Begitu juga hub aktiviti sukan berkuda. Selain mengingatkan tentang sunnah berkuda, ia bertujuan menerapkan minat anak-anak kepada sukan itu. Pagi kami akan bersihkan kandang, bagi makan kuda, bersihkan kandang dan keluarkan kuda untuk training sesi pagi. Habis training sesi pagi, kita akan kuda rehat dan keluar buat sesi petang. Sesi petang akan ada staf yang staf madat akan menunggang kuda dan kami akan sediakan kuda untuk orang awam. Dari segi ilmu, kita menekan teras pendidikan sepanjang hayat daripada budak-budak sampai orang mati. Kita ada rumah warga emas, kita ada tahfiz, kita ada pusat untuk berkuda, memanah, berenang, yang semua diberikan secara percuma. Dalam menyatuni orang ramai yang ingin menunggang kuda, aspek keselamatan turut dititik berat dan setiap pergerakan diiringi jurulatih berpengalaman. Pengunjung turut menikmati keterujaan menunggang kuda, apatah lagi bagi mereka yang baru kali pertama merasai pengalaman itu. Encik Rizwan, nama apa kuda ni? Kalista, antara kuda yang terdapat di Madat ini dan anda boleh menunggang secara percuma yang disediakan di sini. Pengalaman tersebut boleh dirasai bersama Kaswa, Zahid, Princess dan Lucy antara kuda pelbagai baka yang ada di sini. Aktiviti disediakan bermula pukul 5 hingga 6.30 petang. Nur Hidayah Anwar, RTM. Program Madani Rakyat Zon Utara 2024 muka tirainya pada hari ini. Pelbagai aktiviti menarik dan ruai kementerian kerajaan disediakan buat semua pengunjung. Untuk perkembangan lanjut, terus bersama alias Cik Rahim di tapak pesta Sungai Nibong, Pulau Pinang. Silakan alias. Assalamualaikum, terima kasih rakan di Angkasa Puri. Saya kini berada di tapak pesta Sungai Nibong bersempena dengan program Madani Rakyat Zon Utara bagi berkongsi kemeriahan program ini kepada anda semua. Saudara, jika dapat saya kongsikan, beginilah situasi kemeriahan program ini, yang mana program ini menyasarkan sebanyak 2,000 pengunjung sepanjang 3 hari pelaksanaannya. Untuk mengetahui lebih lanjut perkenaan program ini, bersama saya ketika ini Tuan Abdul Kaha Abdullah, Timbalan Setiausaha
Kuasa Kerajaan Negeri Pengurusan. Assalamualaikum, apa khabar tuan? Waalaikumsalam, khabar baik. Selamat datang ke Pulau Pinang. Okey, baik tuan. Boleh kongsikan tak apa objektif ataupun matlamat program Madani Rakyat ni tuan? Okey, terima kasih. Program Madani Rakyat adalah satu inisiatif kerajaan untuk menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan kerajaan secara langsung kepada masyarakat. Di mana di sini kita mengumpulkan kesemua kementerian dan juga jabatan di Pesta Pulau Pinang ni, di program Madani Rakyat, di mana mereka akan memberikan inisiatif-inisiatif yang ditawarkan kepada masyarakat yang berupa bermacam-macam inisiatif kemudahan seperti pembiayaan, pinjaman, kemudahan pelajaran, kemudahan kesihatan dan sebagainya. Baiklah, itu dari segi objektif. Apa pengisian sepanjang 3 hari berlangsung program Madani Rakyat di sini, Tuan Kahar? Okey, sepanjang 3 hari program ini berlangsung, dia akan ada program yang akan berjalan dari pagi sehingga ke malam. Daripada 9 pagi sehingga 10 malam. Di mana setiap kementerian akan menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan yang mereka akan berikan. Dan pelbagai program menarik yang akan ada sepanjang 3 hari ini, seperti contohnya adalah jualan Madani Rakyat, di mana pengunjung-pengunjung masyarakat boleh mendapatkan barangan keperluan harian dengan harga yang sangat berpatutan seperti beras, ikan dan sebagainya. Di samping itu juga PDRM menawarkan potongan saman sehingga 50%. Jadi pengunjung-pengunjung boleh mendapatkan saman, diskaun saman bila mereka berkunjung di sini. Dan terdapat juga pelbagai hadiah-hadiah cabutan bertuah yang menarik seperti pakej pelancongan, motosikal dan sebagainya yang ditawarkan kepada pengunjung-pengunjung bertuah. Jadi sebanyak 3 hari ini pelbagai program tu adalah padat daripada pagi sehingga ke malam dan dia boleh dimanfaati oleh semua golongan. Kanak-kanak kita ada petting zoo, belia-belia kita ada karnival kejaya, program STEM, kemahiran dan karnival kejaya boleh interview, boleh mencari mendapatkan pekerjaan. Untuk orang dewasa pun ada juga program pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Jadi untuk semua golongan boleh datang menafaatkan kemudahan ada yang ada di sini. Okay, baiklah, terima kasih Tuan Kahar atas perkongsian sebentar tadi. Saya kira itu saja perkongsian dari Tapak Pesta Pulau Pinang. Kembali ke rakan di Angkasa Puri. Baik, terima kasih. Berita wilayah berakhir di sini. Dari Sungai Kaskara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.